Okey, jadi hari ni tajuk yang kita akan baca ialah berkait dengan tadut. Jadi hari tu ada sebut secara ringkasnya berkait dengan tadut dan contoh-contoh dia. Tapi hari ni kita nak baca nombor apa ni, nak baca sesuatu lah pada ayatnya. Jadi makna tadut mula-mula sekali ialah sirqa ihdal qadiyataini yaktadi kizbal ukhra hatman. Benar salah satu palsu yang satu lagi, tetapi palsu salah satu daripada qadiyah yang ada tu tidak bermakna benar yang satu lagi. Boleh jadi bukan kedua-duanya. Boleh jadi kedua-duanya palsu. Okay. Jadi tadut tu ialah yang mana kalau benar salah satu daripadanya, yang lain tu salah. Tapi kalau salah tidak bermakna yang lain benar. Boleh jadi dua-duanya salah. Nah, gitu. Dia pun kata makna tadut itu dia bunyi ngetuk dinding macam. Jadi makna tadut dia terhasil daripada takabul antara dua qadiyah. Dia kata dari segi hukum antara sesuatu benda dengan sesuatu benda lain. Ataupun kita kata gini, tadut itu terhasil yakunu apa ni, terhasilnya tadut hina yakunu taqabul fil qadiyataini bainal hukmi ala syai'in wal hukmi ala ba'di afrodin nakid. Gitu. Apabila adanya taqabul, pertembungan antara keputusan terhadap keseluruhan sesuatu dan juga keputusan terhadap sebahagian unit sesuatu. Gitu. Sebahagian unit sesuatu yang nakid dia, bukan pada semua dia sekali lah. Bukan pada kesemuanya sekali. Wazalika hinama yakunu syai' muta'adidul afrod. Jadi ini apabila sesuatu benda tu dia ada banyak afrodnya yang saling bertadut. Gitu. Mempunyai banyak unit yang saling ber kita kata berlawannya lah, bukan berlawannya juga, saling tidak boleh bergabung. Nah, gitu. Allati la yumkinu ijtima'iha. Jadi fa iza kana hadza syai' kaziban falaysa ma'ana kazbuhu sidqa fardu bi'ainihi min afradin nakid. Jadi apabila palsu ataupun tidak benarnya sesuatu perkara tu, sesuatu hukum, apabila tidak benar sesuatu hukum, maka tidak bermakna benarlah mana-mana yang lain nakid dia. Tidak bermakna benar mana-mana nakidnya. Allati ya'tabiru kullu fardin minha diddan li ghairihi. Yang mana kalau nak kira antara nakid-nakidnya itu sebenarnya tidak boleh bergabung pun. Nah, gitu. Kerana boleh jadi lihtimali an yakuna hazal fardu kaziban aidan. Kerana boleh jadi unit ini juga palsu dan yang betulnya yang lain.
Okay. Jadi ayat dia ni, dia nak royak tu sebenarnya jadi macam kau payah kita nak faham. Ha, itu. Hak mudah nak fahamnya ialah supaya dengan ni lah kita sebut hari tu. Maknanya antara atas bawah dan juga depan ataupun tengah, atas bawah tengah lah kita kata, atas bawah tengah. Kalau dia tidak di atas, tidak bermakna dia duduk bawah, boleh jadi dia duduk tengah. Ha, gitu. Ataupun kita kata antara ni warna ni, warna lah banyaknya warna. Kalau dia tidak merah, tak mesti bermakna dia kuning. Boleh jadi dia berwarna pink, boleh jadi berwarna orange dan macam-macam lagi lah. Okay. Jadi mudah nak cianya tadot ini ialah antara warna. Itu warna. Kalau mudah nak cian tanakut, dia antara apa dia? Ada dengan tidak ada. Gitu. Sesuatu benda tu tidak boleh dia ada dan tidak ada pada masa yang sama. Itu cara nak cek hak nak tanakut sebelum ni. Gitulah bendanya. Nak cek hak tador ni, tengok pada contoh warna. Kalau tidak atas, tak mesti bawah. Boleh jadi tengah. Kalau tidak besar, boleh jadi sama. Boleh jadi kecil. Itu. Lagu itulah. Tu boleh tengok dalam. Dia panggil ke mana? Tangga-tangga. Tak apalah, dia panggil tangga. Kita panggil gambar raja lah. Gambar raja berikut. Supaya mudah baik tengok ni lah. Dia pun kata, kul wahidin, setiap satu daripada petak-petak tu, dia panggil tangga. Gitu. Setiap satu darinya nakidun, merupakan nakid kepada semua yang lain. Gitu. Merupakan nakid kepada semua yang lain. Iza kanat mujtami'atan, kalau gabung sekali lah. Walakin nahu, ni kalau kita kata kalau nak gabung, maknanya tidak boleh gabung lah. Sebabnya, sebab dia nakid dengan belakang lain. Tetapi didun, bukan nakid, didun. Walakin nahu didun, apa ni, didu kulli fardin minha. Tetapi ia, apa ni, hanyalah did ni nak katakan pertentangan sahaja. Jadi payah juga nak ayat, moga ada istilah dia juga. Tetapi ia hanyalah makna yang tidak boleh bergabung, gitulah. Gitu. Tapi nahura apa payah juga. Setiap satu daripadanya nakid kepada yang lain. Kalau nak kira gabung lah, nak gabung tak boleh. Sebabnya sebab dia nakid. Tetapi dia did sahaja, bercanggah jugalah. Tetapi ia bercanggah. Nak katakan lah. Tetapi ia, ataupun kerana lah, kerana ia tidak sama dengan mana-mana unit lain. Gitulah mudah katanya. Bukan terjemah ayat tu pun, tapi terjemah ke lain nak suruh mudah payah. Okay. Dia bukan. Dia adalah nakid kepada semua yang lain kerana dia tak sama dengan mana-mana unit yang lain. Gitu. Kuning tu bukan merah. Merah tu bukan kuning. Biru pun bukan merah dan bukan kuning. Jadi, masing-masingnya tanakut tidak boleh, bukan apa ni, dia ada nakid kalau nak tengok dari sudut gabung, dan dia did, maknanya benda yang lain-lain lah, tidak sama.
Tapi boleh ada pada satu benda yang sama. Semua sekali itu, tapi boleh ada satu sahaja. Faizah kaziba fi sulami usulil alwan, contohnya kalau dalam warna tu tidak benar ia merah. Okay. Contoh, ia bukan merah. Tidak bermakna ia hijau. Tidak bermakna ia hijau. Jadi gitulah, huraya tu kadang-kadang lebih memeningkan daripada benda yang kita boleh faham dengan mudah gitu je. Jadi inilah mudahnya nak fahamnya. Kerana boleh jadi dia bukan hijau, bukan merah. Kerana boleh jadi bukan hijau ataupun merah. Biru ke lain-lain ke. Jadi kalau sesuatu benda contohnya lebih besar, tidak bermakna apabila sesuatu benda tidak lebih besar, tidak bermakna ia lebih kecil. Tidak bermakna ia lebih kecil. Kerana boleh jadi sama. Sama besar. Lepas tu, kalau contohnya perkataan la bukan isim, tidak bermakna dia fa'il. Kerana boleh jadi ia haraf. Okay. Boleh jadi ia haraf. Gitulah. Tetapi apabila salah satu daripada benda-benda yang beradad sana itu, adad tu kita kata ginilah, yang tidak boleh bergabung dan juga gitulah, yang tidak boleh bergabung tadi. Kata dak tu mudah katanya yang tidak boleh bergabung, tadad tu. Okay. Apabila salah satu daripadanya ada, sodikon tu benar, gitulah. Maka yang lain-lain semuanya jadi salah dan palsu, tidak boleh ada. Okay. Kerana ad-daini la yajtami'ani fi sidqi wa qara apa ni, innama yajtami'ani fil kizbi. Okay. Benda yang tidak boleh bergabung tu tidak boleh bergabung dalam benarnya, dalam dari segi adanya. Ha, gitu. Jadi nak terjemah perkataan didun terpaya sikit lah. Gitu. Dua perkara yang tidak boleh bergabung itu tidak boleh kedua-duanya ada pada masa yang sama. Tetapi boleh saja kalau kedua-duanya tiada. Okay. Jadi setelah mukadimah penjelasan saat ni, kita pun kata ginilah takrif dia, nak suruh mudah fahamnya. Gini. Takrif nak suruh mudah fahamnya. Okay. Tutup diri. Okay. Balik pada saat ni mula. Kerana dah. Gitu. Dia kata takabul. Takabul dengan tadad itu dalam qadiyah mahsurah bermakna dia berlaku antara kulliyah mujabah dan juga kuliah salibah. Okay.
Taqabul tadur pada qadiyah yang mahsur itu ia berlaku antara kulliyah mujabah dan kulliyah salibah. Dan dijaga ataupun tidak diubah mana-mana bahagian mahmul atau maudu' atau qai' atau syarat atau lain-lain seperti yang disebutkan dulu. Okey. Jadi kalau tadur dalam qadiyah-qadiyah yang mahsur, mahsur tu maknanya yang ada sur lah. Yang ada sur tu dia berlaku kepada kulliyah mujabah dan kulliyah salibah sahaja. Ia tak ada juz'iyah. Gitu. Ia tidak berlaku kepada juz'iyah. Ikutlah juz'iyah. Daripada ni juz'iyah salibah ke, juz'iyah mujabah ke, tak ada. Adanya kulliyah mujabah sahaja. Ataupun kulliyah salibah. Ataupun kulliyah salibah dengan kulliyah mujabah. Kan gitulah. Hak tu sahaja dia ada. Dia tidak ada hak juz'iyah. Contoh dia. Qadiyah dengan mukabalah dia. Mukabalah tu lawa dia lah. Lawa dia. Setiap manusia haiwan. Okay. Tidak ada satu pun daripada manusia itu haiwan. Hak ni adalah qadiyah yang palsu. Pasal ni tu betul. Satu laginya kita buat terbalik sikit. Tidak ada satu pun daripada manusia itu batu. Ini betul. Semua manusia batu. Ini salah. Okay. Setiap apple itu masai. Ini salah. Tidak ada satu pun daripada apple itu masai. Ini pun salah juga. Gitu. Ini salah juga. Tidak ada satu pun daripada warna itu hitam. Ini salah. Semua warna hitam. Ini pun salah juga. Gitulah. Contoh-contoh dia tu lagu tu. Maknanya kalau ada salah satu daripadanya benar. Ni contoh ada salah satu daripadanya benar. Maka yang satu lagi salah. Okay. Dua ni contoh gitu. Kalau ada yang sadiqah, maka yang satu lagi kazibah. Ni contoh. Contoh kalau salah satunya palsu. Tidak semestinya yang satu lagi benar. Okay. Kalau salah satunya palsu, tidak semestinya yang satu lagi benar. Jadi ni contoh untuk hak tu. Jadi daripada contoh-contoh ini kita nampak apabila benar salah satu daripada dua qadiyah yang berlawanan itu, maka yang satu lagi menjadi palsu secara pasti. Tetapi tidaklah apabila salah satu daripadanya palsu, maka semestinya yang satu lagi jadi benar. Macam contoh jim dan juga dal, kita boleh nampak qadiyah-qadiyah yang berlawanan dia tu kedua-duanya palsu. Palsu dan tidak benar. Okay. Jadi diringkaskan, taqabul tadur ni, lagu ni. At-taqabul bainal kulliyatil mujabah wal kulliyatil salibah huwa min qabili taqabul tadur. Perlawanan antara kulliyah mujabah dan kulliyah salibah adalah perlawanan dan pertembungan tadur. Gitu. Sebab kalau hak tanakut sebelum ni dia bukan kuliah mujabah, kuliah salibah saja. Dia ada juga juz'iyah mujabah, juz'iyah salibah.
kuliah mujabah dengan juz'iyah salibah, syaksiyah dengan itu macam-macam. Jadi tadar ini bermakna tadar bermakna palsu salah satu daripadanya. Watadud yak tadi antek zibat ehdar qadiyatain al-mutaqabilataini. Tadud itu bermakna iza sadaqat al-ukhra. Apabila ada yang benar, maka yang satu lagi palsu. Okey. Dan juga tidak ada. Okey. Apabila palsu salah satu darinya, maka yang satu lagi tidak mesti benar. Okey. Jadi dua berapa beberapa perenggan ni dia boleh hak tulah je sebenarnya. Dia ayat tulah. Jadi depan header sebenarnya. Jadi kita gilah kepada lain pula hak lebih pelik sikit. Iaitu ad-dukhul tahta tadad. Ad-dukhul tahta tadad fil qadaya al-mahsurah. Ni perkara yang termasuk dalam kategori tadad juga. Perkara lain yang termasuk dalam kategori tadad juga. Okey. Jadi ni benda lain tapi dia masuk dalam tadad juga. Maksud daripada ad-dukhul tahta tadad dalam qadiyah mutaqabilah mahsurah ni ialah hak lagu ni, hak terbalik sikit. Hak terbalik sikit lah daripada saat ni. Maknanya dia kalau dalam nahu tu dia panggil mulhaq. Mulhaq. Maknanya bukan hak tu sengati tapi lebih kurang dia lah. Lebih kurang dia. Galak lagu mana? Palsu salah satu daripadanya bermakna benar yang satu lagi. Dia terbalik sikit. Palsu salah satu daripada dua qadiyah bermakna benar yang satu lagi secara mesti. Tetapi benar salah satu daripadanya tidak bermakna palsu yang satu lagi kerana boleh jadi dua-duanya benar. Gitu. Dia terbalik dengan masalah ni. Benar salah satu darinya tidak mesti palsu yang satu lagi kerana boleh jadi kedua-duanya benar. Okey. Hak ni akas lawe, lawe kepada kaedah tadad saat ni. Ataupun keterbalikan boleh juga. Ia terbalik daripada kaedah tadad saat ni. Jadi pada hakikatnya dia masuk dalam kategori tadad jugalah. Cumanya terbalik gitu. Jadi ia guna kaedah yang sama. Tapi dia bukan berlaku pada kuli. Dia berlaku kepada juz'i. Gitu. Ia hanya berlaku kepada juz'i sahaja. Tidak kuli. Beza dia dengan sana tu. Lepas tu, apa dia? Dijagalah juga poin-poin hak lain tu lah. Hak lain-lain tu. Mauduk, mahmul, qaid, syarat dan lain-lain dijaga dalam keadaan yang sama seperti sebut saat ni juga. Okey. Contoh dia. Dia mari dalam bentuk juz'i. Sebahagian manusia adalah haiwan. Contoh yang lain, hak mukabil dia lah. Hak mukabil dia. Sebahagian manusia bukan haiwan. Hak ni palsu. Okey. Sebahagian haiwan manusia. Sebahagian haiwan bukan manusia. Ini betul dua-dua. Okey.
Ini adalah contoh untuk apa dia? Apabila contoh untuk benar kedua-dua kata. Okey. Apa dia saat ni kata? Apabila salah, bermakna satu lagi betul. Tapi kalau betul, tak bermakna satu lagi salah. Ha, gitu. Jadi ni betul lah ni. Ha, betul. Contoh untuk benar kedua-dua fakta. Ni contoh untuk apa dia? Benar salah satu daripada dua fakta tidak bermakna apa dia? Palsu yang tak apalah. Baca lagi contoh dia. Gini. Sebahagian manusia adalah haiwan. Okey, ni betul. Betul. Sebahagian manusia bukan haiwan, ni salah. Sebahagian haiwan manusia ni betul. Sebahagian haiwan bukan manusia, ni pun betul juga. Sebahagian buah adalah batu. Okey. Bukan tidak benar sebahagian buah adalah batu. Okey, ini betul. Sebahagian buah adalah batu. Ini salah. Jambu batu tu bukan batu. Okey. Daripada contoh ini, kita nampak bahawasanya apabila palsu salah satu daripadanya, yang satu lagi mesti betul. Okey. Apabila palsu salah satu darinya, yang satu lagi mesti betul. Okey. Tetapi betul salah satu daripadanya tidak bermakna palsu yang satu lagi. Betul salah satu tidak bermakna palsu yang satu lagi. Boleh jadi betul kedua-dua. Macam contoh dalam bas kan itu. Boleh jadi betul kedua-dua. Okey. Dia terbalik dengan tadak sana lah. Dia terbalik daripada kaedah tadak saat ni. Okey, kita tengok mula contoh ya. Tidak benar sebahagian juz'iyah mujabah dia kata. Tapi mari laisa ba'du. Jadi sebenarnya balik ni. Sebenarnya hak ni duduk sini sebab dia juz'iyah mujabah. Juz'iyah salibah ni hak ni. Tutup pula dah. Gitu. Tak apalah. Okey. Semula. Ni apa dia ni? Hak ni juz'iyah mujabah ni. Ni betul. Okey. Ba'du. Hak ni pun betul juga. Ba'du. Tapi asal laginya duduk sini. Dia terbalik. Pengarah kita ni tak tahu lah apa yang bubuh lagu ni. Tapi dia berbalik. Dia duduk sini.
Juz'iyah salibah, sepatutnya ni betul, ada laisa, ba'dun, laisa. Hak ni pun betul juga. Dia ada ba'dun, dia ada laisa. Dan hak selaginya ialah hak ni. Laisa ba'du. Okey. Jadi pengarah kitab ni dia tersalah bubuh susunan dia tu. Jadi nampak macam apa dia? Hak ni betul. Macam nak tukar warna. Tak ayah, tak ayah dah. Hak ni betul. Hak ni salah. Maknanya saat ni kan dia kata kalau betul tak mesti selagi salah. Contohnya ni betul, hak ni salah. Okey. Jadi kita pun kata apa contoh ni betul juga. Ni betul, ni salah. Supa dengan hak nombor satu saat ni, jim tu. Jadi sebenarnya bukan lagu tu. Kalau dalam syarah dia pun dia royak macam tengok apa dia ni, contoh jim tu lah. Jadi sepatutnya hak ni tukar tempat dia ni. Tukar tempat dia. Maknanya buai lah kalau kita buai. Dia kata ba'dul fakihah hajarun. Okay. Ni kazibah. Ni salah. Jadi apabila hak ni salah, maka hak selagi hak juz'iyah salibah dianya jadi betul secara pasti, iaitu laisa ba'dul fakiha bihajar. Okey. Bihajarin. Okey. Bihajarin. Okey. Ni sodiko. Okey. Nah gitu. Maknanya apabila palsu ni jim mula-mula dia hak ni. Okey, mula-mula dia hak ni, keduanya hak ni. Apabila palsu salah satu daripadanya, yang satu lagi jadi betul. Nah gitu. Moga saat ni contoh dia mari hak ni betul. Betul ni tak mesti palsu. Boleh jadi palsu, boleh jadi betul macam ni. Hak ni palsu, barulah selagi tu betul. Ha, gitu. Jadi sepatutnya hak ni dulu. Ha, bukan selagi tu dulu. Ha, gitulah. Lepas tu muka apa dia ni? Ringkasnya dia pun yang kata. Taqabul, apa dia ni? Duhul tahta tadak tu maknanya. At-taqabul bainal juz'iyah mujabah wal juz'iyati salibah adalah duhul tahta tadad. Duhul tahta tadad bermakna benar salah satu daripadanya. Gimana? Menjadi benar salah satu daripadanya apabila palsu salah satu daripadanya. Banyaklah yang salah satu. Ini, apabila palsu maka benar yang satu lagi. Okey. Apabila palsu salah satu maka benar satu lagi. Okey. Dan apabila benar salah satu daripadanya, tidak bermakna palsu yang satu lagi. Boleh jadi kedua-duanya benar. Itulah. Okay. Jadi rasanya boleh pedak tu tu. Cumanya contoh dia tu dah tak ada. Jadi contoh dia tu nak suruh terbuat lah. Seterusnya tadahul. Tadahul ni kau lain pula. Hak ni moga masa balagoh pula. Jadi kita berhenti situlah dulu untuk mantik. Nanti cari contoh-contohnya.